kan memang kalau hadiah untuk diri saya sendiri, alhamdulillah saya diberikan izin oleh Gusti Allah untuk melakukan plastic surgery dengan teknologi yang tercanggih, yang terbaik sekarang, yaitu Relax Mind. Kenapa saya lakukan di Singapura? Bukan saya nggak menghormati dokter-dokter di Jakarta, tapi karena mengingat di Singapura hanya melakukan proses pelepasan kontak lens atau kacamata hanya 3 hari saja. Itu yang membuat saya berpikir, karena selama ini saya maju mundur karena takut sekali ya, karena LASIK itu kan operasi satu-satunya yang sadar-sadarnya. Jadi prosesnya saya 3 hari harus take out kacamata dan lenses. Jadi selama 32 tahun saya pakai kacamata dan kontak lens itu, tiba-tiba suddenly saya dapat hadiah besar di hari ulang tahun pernikahan saya ke-7 pada tanggal 20, saya sudah minus, saya sudah nol. Jadi itu hadiah yang luar biasa buat saya. Jadi saya tuh kayak turis di Singapura. Kenapa? Saya lihat-lihat jalanan, saya baca semua tulisan paling kecil, udah bisa baca tulisan nomor di bis dan lain-lain. Jadi yang selama ini saya pagi-pagi tuh ngeraba-ngeraba kacamata atau bahkan nggak bisa lihat running text, terus sekarang saya mendapatkan hadiah, saya bisa melihat suami dan anak-anak bahkan lebih jelas di setiap momen. Saya bisa bantu anak-anak tuh gambar karena mereka suka gambar. Oh.